Allah Subhanahu wa taala utus para anbiya alaihissalatu wassalam diberi kerja dakwah ini bukan dibekali dengan kekuasaan, bukan dibekali dengan harta, tidak dibekali dengan senjata. Bahkan para anbiya alaihissalatu wassalam pada umumnya diutus sendirian tanpa pasukan, tanpa mayoritas, tanpa pengikut. Justru mereka adalah orang-orang minoritas. Dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya kepada para anbiya alaihissalatu wassalam. Yusuf rahimahullah mengatakan, untuk kemuliaan umat ini, untuk muliakan umat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan harta, tidak memberikan tahta, tidak memberikan kekuasaan, tidak memberikan kerajaan. Allah Subhanahu wa taala untuk muliakan umat ini, Allah Ta'ala berikan harta dan diri tatkala digunakan untuk agama, baru Allah Ta'ala akan muliakan umat ini. Hadirin yang mulia, orang diberi harta, Allah Ta'ala berikan jiwa, Allah berikan waktu padanya, apa yang dia miliki dia gunakan habis-habisan untuk kerja yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memajukannya nanti. Antumul faqara'u ilallah. Kalian semua adalah orang yang fakir pada Allah, berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan? Semua kita berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Apa yang telah Allah Taala berikan pada kita berupa kemampuan, harta, jiwa, waktu. Ini tatkala kita kerahkan untuk agama Allah Taala, untuk kerja para anbiya alaihissalatu wassalam, untuk kerja dakwah yang sangat mulia ini, kita infakkan, kita korbankan, korbankan, korbankan sedikit yang kita miliki ini, Allah Ta'ala yang akan menambah nantinya. Maka Allah Ta'ala buka kesempatan korban ini, bukan Allah Ta'ala akan ambil, bukan. Allah Ta'ala beritakan kita untuk korban, supaya Allah Ta'ala akan tambah nantinya. Jutaan kita infakkan, miliaran Allah berikan. Hadirin yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tatkala mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap itu adalah pendapatan. Tapi tatkala mereka gunakan harta untuk perdagangan dunia, mereka anggap itu adalah pengeluaran. Sedangkan kita sebaliknya, infak di jalan Allah taala kita anggap pengeluaran, dan investasi untuk dunia itulah pendapatan. Sehingga karena itulah kita dalam keadaan hina seterus-terusnya. इसलिए आज हम मुसलमानों के जान से माल से सुनो गौर से sehingga hari ini harta dan jiwa orang muslim sekalipun itu telah dimanfaatkan bukan untuk yang hak. Yang hak seolah-olah tidak dapat manfaat dari harta dan diri umat Islam. Justru kebatilan yang banyak memanfaatkan harta dan diri umat Islam. Dahulu tatkala harta dan diri umat digunakan untuk perkara yang hak, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menyiarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mendakwahkan agama, untuk menghidupkan sunnah dan syariah dalam diri mereka, maka harta dan diri umat betul-betul termanfaatkan untuk yang hak. Tapi tatkala harta dan diri tidak lagi dikorbankan untuk dakwah, maka apa yang terjadi? Yang lebih banyak mendapatkan manfaat dari harta dan diri umat justru hari ini adalah kebatilan. Hadirin yang mulia, karena pemikiran bahwa pengeluaran harta untuk dunia adalah pendapatan dan untuk agama Allah Ta'ala adalah pengeluaran, maka tatkala tiba waktunya investasi dunia, maka ratusan juta miliaran tidak terasa. Bahkan tidak punya pun dicari-cari. Ah, ini tiba waktu yang untuk investasi ini, bisnis. Ah, saya invest sekian miliar, sekian ratus juta. Padahal punya uang banyak semua. Ah, ini mau tanam modal ini. Siapa yang punya uang? Padahal punya uang semua, miliaran muncul uangnya. Untuk pertanian, miliaran muncul. Untuk anak, biar sekolah, supaya nanti kerjanya mapan, ratusan juta, miliaran muncul, ringan saja. Kenapa? Nanti akan berupa pendapatan. Tapi tatkala untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka penghitungannya menjadi sangat teliti sekali.
lembar demi lembar dihitung. Ah, awas ya, ini saya ini. Tulis nama saya, 100 ribu. Tulis nama saya, 1 juta ini. Nama saya, jangan lupa ditulis ini. 1 juta, 10 juta. Jangan sampai ketinggalan gak ditulis. Kenapa? Ini dianggap pengeluaran. Sementara tadi untuk dunia, dianggap pendapatan. Sehingga untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul bakhil dan bakhil sekali. Hadirin yang mulia, karena harta, diri dan waktu umat yang hari ini tidak banyak dimanfaatkan untuk agama, maka yang pertama kali azab Allah ta'ala datangkan adalah hilangnya keberkahan dari harta kita. Sehingga Mualayis rahimahullah melihat keadaan umat seperti ini, beliau betul-betul terbelenggu dalam kesedihan, dalam keprihatinan, tangisan siang malam menangisi umat. Ya Allah, umat ini betul-betul terjerat dalam kebatilan. Kapan dan bagaimana caranya mereka ini supaya kembali pada yang hak, kembali pada pertolonganmu ya Allah, pada nusrah ghaibiyahmu ya Allah, pada kemuliaan yang kau sediakan ya Allah. Bagaimana caranya ini ya Allah? Bagaimana, apa yang harus kita kerjakan ya Allah? Apa yang harus kami kerjakan ya Allah? Sehingga beliau menangis dan menangis, menangis, menangis. Begitu hebatnya tangisan beliau, mungkin untuk abad ini tidak ada orang menangis untuk umat seperti beliau. Maka kerja dakwah ini Allah Ta'ala wujudkan kembali setelah tangisan yang panjang, kesedihan yang begitu lama, usaha, mujahadah, pengorbanan yang begitu panjang waktunya. Baru tatkala Allah Ta'ala ingin kembalikan wujudnya amal ini, Allah Ta'ala buka kepahaman beliau seluas-luasnya. Maka betapa sangat besarnya kerja ini, seolah-olah kerja yang tidak ada batasnya karena begitu besarnya. Sebab kerja ini sebenarnya adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala maha besar, maha segala-galanya, maka kerja ini sangat-sangat-sangat besar. Susah digambarkan bagaimana kebesaran sekerja dakwah ini. Dulu Allah Ta'ala berikan pada para anbiya alaihissalatu wassalam, orang-orang yang Allah Ta'ala pilih sendiri, Allah Ta'ala awasi, Allah didik sendiri. Maka seperti itulah kebesaran kerja dakwah ini. Sehingga beliau panggil putranya melalui Yusuf rahimahullah, wahai Yusuf anakku, jangan sampai kerja besar engkau lupakan karena mengejar dunia. Ini kerja begitu besar. Bila engkau lupakan, kemudian kamu sibuk kejar dunia, pasti Allah Ta'ala akan menghinakanmu. Dunia ini bukan perkara yang diniatkan, bukan juga perkara yang sesuai dengan diusahakan. Tapi dunia ini akan didapatkan sesuai dengan ketentuan. Berapa yang ditentukan Allah, itu yang akan didapatkan. Tidak akan lebih dari itu. Maka orang meniatkan dunia, besar niatnya, lalu usaha untuk mendapatkan dunia, usahanya pun besar juga, maka yang didapatkan bukan sebesar yang diniatkan, bukan sebesar yang diusahakan, tapi yang telah Allah tentukan hanya sebegitu, enggak akan lebih dari itu yang bisa dia manfaatkan. Maka orang dalam kerja dakwah ini meletakkan dunia. Dia kerja dakwah, tapi yang dikejar akan adalah dunia. Mungkin Allah Ta'ala akan berikan dunia yang dia kejar, tapi di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Maka kita dalam kerja dakwah ini yang kita letakkan depan mata kita adalah khazanah Allah, kekuasaan Allah, pertolongan Allah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerja begitu besar, begitu banyak keberkahannya. Maka bila kerja ini dikerjakan, lalu dunia yang dia kejar, mungkin kalau memang takdirnya dia dapat, Allah Ta'ala akan berikan juga. Hanya saja dia di akhirat kosong, tidak akan dapat apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan yang artinya, andaikan dunia dan segala isinya yang ada dalamnya ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seimbang saya dengan sebelah sayap nyamuk, maka di dunia ini Allah Ta'ala tidak akan berikan seteguk air pun pada orang yang tidak beriman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat usaha mentarhib para sahabat tentang hinanya dunia dan berusaha untuk mengecilkan dunia serta mengeluarkan dunia dari para sahabat,
sebegitu kerasnya usaha beliau, tidak pernah boleh buat untuk usaha yang lainnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mengeluarkan dunia dari hati tiap-tiap orang sahabat. Sehingga bila dalam diri salah seorang dari sahabat ada sedikit kecintaan pada dunia, ada sedikit keagungan dunia, ada sedikit usaha untuk mengejar dunia, maka dengan penuh hikmah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berusaha untuk membersihkan itu dari hati beliau. Kita pun mungkin sering baca dalam fadilah amal. Bagaimana seorang sahabat setelah perang Khaybar, beliau ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, setelah kemenangan kita di Khaybar ini, saya rasa tidak ada orang yang lebih beruntung daripada saya. Barang ghanimah saya jual belikan, sehingga saya mendapat keuntungan 300 uqiyah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah, sebab tatkala kata-kata disampaikan dengan hikmah, pendengar akan mudah menerima, memahami, mengambil, dan akan melaksanakan. Tapi tatkala kata-kata itu seindah, sebaik apapun isinya, disampaikan tidak dengan hikmah, mungkin didengar tapi langsung dibuang dan dilemparkan, tidak akan diamalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat, hati mereka dengan hikmah. Maka beliau pun bertanya, "Berapa yang kau dapatkan?" 300 uqiyah. "Maukah aku beritahukan yang lebih daripada itu?" "Apa itu ya Rasulullah?" "Setelah sholat wajib, kau kerjakan 2 rakaat sholat sunat. Maka hadiah yang Allah Ta'ala berikan, kalau itu Allah Ta'ala terima, itu lebih daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hadirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabat. Beliau tidak mau ada seorang sahabat pun yang dalam perjuangan ini ada sedikit kecenderungan pada dunia. Mencari dunia, membesarkan dunia, cinta dunia, mengejar dunia, beliau tidak mau itu. Hadirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tatkala seorang melakukan kerja dakwah ini, lalu ada kecenderungan pada dunia, cinta pada dunia, mengejar dunia, apapun itu bentuknya. Apa itu bentuk materi, bentuk ketenaran, kedudukan, kekuasaan, pengaruh dan sebagainya. Maka musibah yang pertama kali Allah Ta'ala timpakan adalah pecah hatinya kawan-kawan di sekitarnya.